ini piala yang kita belum pernah dapat. Lakuin ini buat diri kalian sendiri. Soalnya udah kelihatan banget dari PMWL orang udah mulai bisa ngejar kalian. Kalau bukan dari kalian sendiri yang semangat biar bisa kitanya menang gimana? Soalnya kerasa nggak kerasa bara kita mau juara udah mulai berkurang. Tinggal kalian buktiin ke diri kalian sendiri, bukan ke teman-teman kalian. Ya. Percaya nggak masih bisa juara, guys? Bi, boy. Kalau bisa bisa lah. Kita pionirnya yang punya piala paling banyak. Kalau mau sombong ngomongnya. Masih 4 game, cuk, masih bisa. Apapun bisa terjadi. Yakin aja, main rapi, komunikasi. Kalau udah mati juga bantu ngomong, bantu lihat kill feed. Ayo masih bisa, cuk. Ya. Berapa poin sih? 42. 43 bedanya. 4 match. Masih bisa dikejar, cuk. Reset, cuk. Ayo, guys, pimpin, guys. Sebelum mulai pertandingan, mari kita berdoa dimulai. Ayo cuk, percaya teman, cuk, percaya teman. Ya. Get on! Wey! Sabar boy, sabar boy, gue finish nih boy. Zora! Bang, gue lagi ambil udah. Zora! Get on! Wey! Akhirnya kita lihat arah pesawat Salber harusnya menuju ke arah Ferry Pier. Kurang lebih ya, Ferry Pier Primo salah potongannya. Gayanya udah swag banget ya. Yoi, gak nyampe ke SMB, no problem. No problem. Nuvo kosong ya? Harusnya kosong cu. Milta sebelah mau jauh gak? Let's go. Lu pesawatnya jauh. Milta tapi... Mau ke Nuvo gak? Let's go. Yoi, Nuvo ya. Langsung ya. Sandarannya. Wah, bentrok. SMG, Bigetron dan juga ada PW88 yang saat ini sedang buru-buru juga balap-balapan untuk mengambil ujung dari jembatan sebelah kanan. Aduh, tanpa looting naik mobil di jembatan kiri. Gue udah pernah melihat. Ini gue udah pernah melihat di sini nih. Gue takut nih. Kayaknya bukan melihat tapi mengalami scene seperti ini. Jembatan mobil, satu mobil jembatan tuh. Lang ya. Gua aja karena no fokus. Depanmu gas. Oh, siap. Ini bakal dikejar sepertinya sama Ryzen untuk mengincar satu mobil yang ada di depan dia. Tapi sepertinya dari SMG Badroom, dia langsung menuju ke arah Novo. Apakah better bakal scrapping atau bakal ke SMB? Itu pertanyaan gue nih. Dan Jenny pun dikejarkannya oleh seorang Ryzen dengan UMP-nya. UMP Uzi kali ini. Dan kita bakal dari Ryzen bakal tembak lagi. Jenny dalam bahaya. Aduh, masih berlari, masih dikejar. Akan kalian ditumbangkan. Jenny lumayan low dan Jenny masih hidup. Okay. Ganti Uzi, turun. Tabrak bos. Satu poin kill pertama diamankan oleh Red Aliens. Berhasil mendapatkan Jenny dari SMG. Iya, tapi ini bakal dari tim BTR. Tampaknya Novo adalah harga mati kali ini. Gak ada yang boleh ngambil Novo dari mereka dan langsung tabrak. Suzuki tertangkap. One for one dan not a good start BTR. One for one trading. Putra low banget. Hampir take down sama Zuxi, tapi masih bisa hidup untuk sebentar waktu ini. Betul, dan Microboy kali ini bakal membalaskan dendamnya Zuxi. Tapi ada follow up ternyata. Pemain dari SMG sudah mulai berkumpul dan Microboy terjebak sendirian di arah pertigaan. Lempar granat dan Microboy di take down. Dua pemain Bigetron sudah berbahaya banget ini. Yang tersisa tinggal dua. Iya, tampaknya dua player take down dan Microboy. Aku langsung bilang tadi pas kita belum jalan pun, langsung aja ke Novo. Terus kan satu kan dua orang ke Novo, satu kan kejar kan. Bilang jangan nafsu, aku berhenti di rumah pertigaan yang ujung. Kan udah tahu semua sisa duanya itu di belakang, belum lewat jembatan. Ya udah biarin aja, Cok. Di Novo tuh sendiri doang si Geek. Si SMG, duanya belum sampai. Kita berempat masa kalah loh tiga orang. Enggak, kalau ada orang tuh jangan dilawan, tunggu datang semua, tunggu siap. Kalaupun misalnya mau ngelawan tadi ngomong, kita komunikasi kayak baliknya udah jadi yang... Perbanyak komunikasi lah. Ngomong pas kenok doang. Sebenernya kita juga udah kerasa lah kenapa kita dari abis juara dunia tuh udah mulai turun performanya. Kita udah mulai kayak, ya udah semua udah gue dapet, sekarang gue mau apa. Soalnya kadang-kadang juga meskipun ini cuma bercanda, apa yang kalian lakuin itu ketika kalian ngobrol malam kadang-kadang ngomongnya kill. Mungkin itu bercanda tapi itu kebawa dari dalam sampai alam bawah sadar kalian. Kita tuh dulu ahead soalnya kita punya benar-benar 4 aim star. Kita dulu fresh pas baru ganti masuk cowboy. Terus sekarang orang udah mulai bisa ngejar itu. Dulu kekuatan terkuat kalian yang orang nggak bisa tuh setup sama makro. Kalian nguasain kayak kalian tahu situ siapa orang dulu nggak bisa. Ini piala yang kita belum pernah dapat.
lakuin ini buat diri kalian sendiri. Soalnya udah kelihatan banget dari PMWL orang udah mulai bisa ngejar kalian. Kalau bukan dari kalian sendiri yang semangat biar bisa misalnya menang gimana? Soalnya kerasa nggak kerasa bara kita mau juara udah mulai berkurang. Oke ya. Dan tampaknya Zuxi menemukan posisi AK, dapetin satu tapi hampir dapetin dua. Ryzen lagi-lagi pixel HP cuy. Iya, pixel HP dari Ryzen. Dari BTR tinggal turun ke bawah, itu enak banget. Lempengin mereka tuh BTR best kali ini. Tapi mereka harus hajar SMG belakangnya dulu. SMG-nya harus dibersihin dulu. Tembak bosku, jatuh. Belum jatuh, ternyata reload terlebih dahulu bakal di spray. Lanjutan spray dari Ryzen. Pawang pintunya RRQ. Iya, Microboy bakal menjagain SMG dan juga RRQ. Zuxi, kali ini harus coba untuk defensi. Dapat 13 kill untuk Red Aliens. Tiga tim tersisa. Zuxi sudah berhasil revive juga. Ini bakal jadi 4 lawan 3 lawan 1. Kita bakal dari seorang Ryzen bakal spray down, masuk ke Nox. Tapi masih ada satu mobil yang menjaga posisi mereka. Tayo. Dikit lagi untuk fokus menuju ke arah batu di mana dua player BTR sedang melakukan revive. Microboy langsung mengambil posisi untuk flank juga dari bom, langsung dilontarkan juga. Apakah bakal kenang anggota BTR? Tampaknya belum. Lawannya. Ada api di kiri. Ini paling mantap, cok, mantap. Gus, tadi gua tanya sih kan kosong enggak ngejawab. Gua enggak tahu cok kita, cok, dijawab. Aku dari tadi jogen situ tahu di base map. Gua tadi enggak tahu juara kok gini, santai. Sinyo aja bilang, tanyain lagi. Iya, terus enggak dijawab. Kosong, cok. Aku bilang kan nyegir, aku cuma ngomong nyegir rata deh. Iya, ada lagi enggak? Enggak tahu pilih. Enggak tahu aku, enggak tahu lah ngomong apa, pokoknya aku yang ada di otakku gua ngomongin, cok. PW aku knockin 2, X knockin 1, terus aku lempar bom, dia gak berani maju. Mati kenapa bom ya? Enggak, kan aku coverin PW tuh, PW knock 2, X gue dapat 1 langsung gue finish. PW juga terus finish, ada lagi, enggak di atas, RRQ muncul. Oh, RRQ muncul, Vesku udah hilang cu. Vesku aja. Terus buat antisipasi ABD, bisa kalian berdua bisa naik nonton, entah kamu sama Cowboy apa sama siapa, sama Bagas. Dua bisa langsung nabrasin, entah si Bagus bisa kekerin apa si sniper tawannya itu. Jadi biar nggak sampai ke ABD yang gimana-gimana. Ya, tapi saranku kalau memang di sini aja, ada nggak usah maksa kesini sih, kesini kita bisa cok. Tapi ya. Sandwich. Diserang dari belakang pasti. Ya. Neng coach, yang penting coach senang aja yuk. Tetap fokus, konsisten. Jaga badannya kita tadi, jaga badan kita tadi yang penting udah jaga badan. Kill belakangan, pokoknya kill belakangan, gak usah nafsu di awal. Kita main tempo kayak dulu aja. Cari kill di akhir. Yuk, sebelum mulai pertandingan, marilah kita berdoa supaya diberi kelancaran. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Let's go! Percobaan berikutnya dari seorang Ryzen. Ryzen, keren kayaknya. Dua bomnya lo, kiri kanan, sekaratin, tumbangin. Percobaan berikutnya, kesel nembak akhirnya di granat. Ya, cobain aja granatnya. Jadi kenok sih. Go! Bye-bye. Kill keempat masuk ke BTR dan ini dia kesempatannya BTR untuk maju pelan-pelan, nggak jadi. Wah, ada Tom yang berlari, spray down, dapat lagi BTR, masuk secure kill. Dan dua member VG mainnya, oh dicuri sama Sek kali ini ya. Ada steal kill ternyata dari Yongon Galacticos. Confirm. Oh, ditembak juga sama Yongon Galacticos kali ini. Oh, awas, One Sec mulai maju menuju ke arah Bigetron. Kali ini Ryzen sudah mulai bangkit, bakal dilempar granat menuju ke arah pemain yang sedang melakukan revive Bigetron. Dalam posisi yang tertekan, tapi Ryzen sudah mulai memasang granat juga, bakal dilempar menuju ke arah balik batu. Mendapatkan satu orang granat yang bagus dari seorang Ryzen. Connect dan berhasil menjatuhkan Tamyo, pemain dari Yangon Galacticos. Lempar bom lagi, dapat dua kali ini. Granat dari seorang Ryzen. Ryzen masih bertahan juga dengan Luxi yang masih merangkak. Lemparan bom, secure kill tambahan, tapi Lord
Menambahkan seorang Ryze menyisakan Luxi bersama seorang diri. SMG pun tumbang di posisi ke-9. 8 kill dikantongnya oleh BTR, masih melakukan revive. Bis nggak ada bomb, bis nggak ada bomb, bis nggak ada bomb. Fox tumbang di posisi ke-8. Saya lihat BTR terus menambah jumlah poin mereka. Lagi melakukan revive juga. Mereka boleh melakukan healing. Zona sudah di mana? Masih aman. 4 untuk Herald of Limax. Jogetin aja bro. Tapi it's okay. Dapetin 6 poin kali ini dan YG. Ini yang lebih penting. Yang lebih penting. Big Headron sedang melakukan fight 3 lawan 2. Sama-sama melakukan proning. Microbe di belakang. Ada Luxi yang sudah mulai membuka tembakan. Microbe sudah mulai terlihat. Kali ini proning shoot dari seorang Lord. Cukup low HP-nya. Tapi Luxi tahu di mana Lord berada. Tinggal di mana AK yang berada. Tinggal dikunci aja kayaknya Lordnya. Tinggal cari AK. Atau orang kunci. Oh, itu kelihatan kepalanya. Dapat satu lagi boy. Winner chicken dinner untuk Bigetron Red Alliance. Harusnya kita tipis sama dia, antara di atas dikit, kill, di bawah dikit. Dia tadi kill Aura 4, kill SMG 1. Kill 5. 10, kill 10 ya? Iya, kita kill 10. Iya, kill 10. Bisa, cok! Siapa kali ini? Boy! Ayo, temboknya mana? Bagus nih, bagus. Udah bagus. Gua mau tembok besar di gitu. Aduh! Cembar, cok! Tembakin siapa lu? PGM. Goblok nanti. Bi lari bi sumpah bi. Gua tahu gua aja di take posisi. Yo udah dapat 2 kill lumayan kan. Good lu. Kamu gua repep aku bangsat. Enggak bisa. Aku udah pencet-pencet sumpah. Alah dalam hati kamu serak tengik mati aja biar aku kill. Bom gua ada 5 aku ambil semua. Iya deh. C3 coba bomnya. Mana liquid? Quit. Dari bawah. Yang tiga tuh. Ya motivasi kata motivasi. Ya. Malah. Rusuh. Yuk. Sebelum mengakhiri pertandingan terakhir ini, semoga kita diberikan kemenangan. Amin. Jangan mengakhiri, coba memulai. Memulai pertandingan game terakhir ini. Semoga kita diberi kemenangan. Amin ya Allah. Amin. Seperfect mungkin. Amin. Enggak ada tim yang jatohin. Amin. Dan kita menjadi juara saya. Amin. Amin. Allah. Mainnya enggak perlu takut-takutan, enggak perlu terbawa. Let's go! Perfect. Terbawa, pokoknya enggak perlu terbawa takut deh. Kita bakal kalah. Yang penting kita main kayak tadi aja. Fokus jangan aja. Jangan ngeremehin juga. Enggak usah ngeremehin. Tetap fokus komunikasi. Let's go. Fokus sama takut. Kalian sendiri. Jaga badan. Pokoknya jaga badan, enggak usah takut sama musuh. Udah intinya itu aja, sama fokus komunikasi juga lancar kayak tadi. Mantap. Udah enggak usah mikirin poin, kasih yang paling. Semoga jadi doa dulu. Ayo teman-teman, sebelum kita mulai pertandingan, alangkah baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Bro selesai. Yuk, let's go yuk. Juara ya. Juara saya. Bigatron juara. Oke, jangan lupa spam hashtagnya Indopride Gaspol terus-terusan. Sudah mulai turun semua tim. Aura turun di mana? Di VR samperin kah? Tak pakai Keshi bisa selamatkan juga Cosmos pakai maju ke depan menuju ke arah seorang 2K. Steve menjaga sisi belakang dari Jayden dan juga Keshi. Keshi bakal langsung melakukan healing juga. Ada dari seorang GZ dari kiri langsung pindah posisi. Dari Yangon gak jadi Ghost to the rescue menembak juga dari GZ. Oh udah satu lagi. Bang kali ini. Satu orang lagi. Tapi mereka ingin melakukan healing. Test check knock 2. Banget kelihatan tapi bakal dipush. Oh, dan rata. Nice. Fix. Fokus. Aero set 3. Lagi tinggal
bertahan. Tinggal Snipes akan bertambah kali di pesan poinnya. Oh, rata! 5 kill untuk seorang Luxi, 11 kill untuk Red Aliens. Mati. Smok. Di sini rame, Cuk. Kalian punya komputer. Berapa, Cuk? Tidak masalah karena sayurnya dari Indonesia. Mantap. Wah, gila. Yuri saya tiga orang, satunya Hero. Harusnya sih. Rata. Sisa Yudi ini bertiga. Ya Allah, juara akhirnya. Alhamdulillah ya Allah. Kiri tugas, batu gas. Oh, kiri dua. Batu kiri dua. Kayak dia. Nah, kanan cok. Yang kanan cok. Yang kanan. Di situ dua orang. Tutup, Bi. Bi, gue dapet, Bi. Bi, gue bisa di revamp, Bi. Reset. Sabar. Oh, jangan gua. Kanan! Bisa dibalik pas. Satu sekarang. Gus! Gapak kerjanya, Bi. Gak akan maju. Pakai Rambo tembak kali. Nice! Satu lagi! Winner! Sorry cok, buat akhir-akhir turnamen ini gue main jelek banget cok. Maaf. Boleh kontak cok, bangsa. Ya lu gituin. Gue gak masuk jil, gue di luar. Tapi gue dibantuin cok, bomnya. Ya gue di luar, gue gak tau bomnya. Ini gue dibantuin tadi cok. Lah, gue baru turun. Kira kita bisa juara guys setelah 4 season alias 2 tahun, 2 season PMCO dan 1 season PMPL saya kemarin. Akhirnya kita bisa juara di PMPL season 2 saya ini. Oke, terima kasih buat Karbitan yang selalu hujat kita. Itu kita jadiin motivasi, banyak-banyak aja hujatan, kita gak peduli. Kita jadiin motivasi. Terima kasih juga buat para Big Troopers yang selalu dukung kita di mana titik kalah maupun menang, oke? Still Big Troopers, BT Arwin, dadah. Ini ditutup dengan alhamdulillah dengan syukur, ucapan syukur. Syukur dan terima kasih pada sama lain dan bersyukur dan terima kasih. Ayo guys, tambahin guys. Nah, ini juara kita
bersyukur banget kita bisa juara dan bersyukur, oke? Okay? Oke, okay, bersyukur lagi. Oke. Okay. Kapin title kita. Kapin title kita triple plasma apa? Grand Slam Champion. Grand Slam Champion plus. Dan hari ini sudah kita udah berikan yang terbaik buat tim kita, buat kita sendiri, buat orang tua kita, buat Indonesia, siapapun itu yang mendukung kita dan yang tahu kita. Dan yang harus kita lakukan sekarang kita bersyukur dan kita pasti bisa jadi juara bertahan. Amin. Dan bersyukur juga kita dikasih tahu kekurangan kita, iya, dan langsung bisa. Kita tutup hari ini dengan berdoa dan bersyukur. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, udah dapat triple plasma, syukur. Gini, Bigatron, Bigatron, Bigatron juara gitu. Ayo. Bigatron!